Ini kita akan mencari barang bukti TKP orang yang oknum polisi di daerah Cimaung Bulakambang. Kita mau cari BBB-nya karena pelaku sudah ketangkap, orangnya belum, apa BBB-nya belum. Total berapa pelaku dan yang tertangkap dan? Total baru satu pelaku, ini masih kurang dua. Sementara pengakuan ngembang 16 TKP. Ya. Nanti lebih kita lapor lagi. Ya. Salah satu pelaku yang tertangkap. Salah satu barang bukti ya. Ini baru satu ya, Mas. Masih berapa lagi, Mas? Dua orang lagi. Kolam juga di berdua, bro. Iya. Kolam apa? Kolam gua. Berapa? Cepet nih, serono. Sepatu nih ya, sepatu, sweater, serono. Tuh. Nyalain lampunya. Lampu nambah. Nih. Pas neng kanan hobie. Sering hobie karo kiye ya. Iya. Hah? Iya. Sepatu yang biru tadi ya? Iya. Jaketnya wes. Jaket. Klambi. Kalau jaket kan mesti yang klambi. Cukup. Jaket apa ya, Pak? Ana, Pak. Klambi enggak usah. Lagi di mana, Dan? Lagi di mana? Ini di rumahnya pelaku mengamankan barang bukti. Barang bukti yang dipakai untuk melakukan perampasan handphone yang ngaku anggota Polri. Ya. Mengamankan pakaian yang digunakan pada saat berbuat kejahatan di wilayah Losari Brebes. Boleh gue cintain bisa, Pak. Seorang pelaku terkait kasus apa? Ini jadi kemarin tadi malam tim Resmob telah mengamankan satu orang pelaku yang diduga ngaku anggota polisi melakukan perampasan di daerah Brebes. Kemudian ini kita lagi mengamankan barang bukti berupa handphone dan pakaian yang digunakan untuk melakukan perampasan tersebut di wilayah Bulakambang dan Losari Brebes. Modusnya dengan menghentikan motor, terus ngaku-ngaku anggota polisi, dan setelah itu melakukan perampasan handphone. Dari hasil penyelidikan sementara berapa TKP? Untuk sementara di wilayah hukum Brebes telah mengalami 16 TKP. Terus berapa orang? Sementara yang diakui oleh pelaku tertangkap 3 orang. Yang 2 masih DPO, ini lagi-lagi jaringan pengajaran.